cita-citaan kalau kita sudah diadakan kunjungan ke sini, memang anaknya yang tidak mampu, sudah mampu kemas, contohnya sudah berusaha, anaknya tetap mampu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, anak ini harusnya tidak lulus sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita. Tapi sekali lagi berhubungan dengan masa depan anak. Dan apabila anaknya ini tidak lulus, maka dia akan kesulitan untuk kelanjutan masa depan. Jadi ada pertimbangan sosial di masa depan karena itu, dan semoga nanti setelah dia keluar dari SMA bisa lebih baik. Kurikulumnya. Kurikulumnya mengharapkan anak tidak lulus dan anak tidak naik. Yang penting ada usaha dari sekolah agar anak ini berubah. Tapi kalau ketika usaha itu masih gagal, ya kita serahkan ke orang tua. Jadi orang tuanya nanti akan bisa memberikan arahan-arahan di masa depan. Yang penting sekolah sudah menyelesaikan tugasnya membimbing anak itu selama 3 tahun. Dalam pengambilan keputusan selain ada dasar, ada prosedurnya nggak? Iya ada. Jadi saya sudah berbicara dengan bakal kurikulum, saya sudah bicara dengan BK, saya sudah bicara dengan pengawas, dan bahkan ada arahan dari pengawas supaya anak ini diluluskan. Karena tadi itu berhubungan dengan tantangan dalam pengambilan keputusan gimana? Ya itu akhirnya teman-teman yang merasa aktif itu akhirnya ya ternyata tidak aktif pun bisa itu, supaya hal ini tidak menular ke yang lain, harusnya ada aturan-aturan baru dari pemerintah bahwa kelulusan itu tidak harus 100%. Jadi kalau saya seperti dulu, saya kira-kira yang memang harus ditentukan standar kelulusannya. Biasanya sudah ada tantangan ya Pak? Iya, namanya itu. Apakah dalam pengambilan keputusan Bapak punya schedule atau jadwal setelah didiskusikan? Ini, hari ini saya masukkan ke anak itu schedule-nya mengikuti kurikulum, schedule yang ada di kurikulum. Karena di kurikulum itu sudah ada macam jadwal-jadwal sampai kemampuan dari kurikulum. Bahwa di rapat kurikulum keputusan yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi guru BK, dilema, takut kedisiplinan, ketidakdisiplinan itu menular pada anak-anak yang juga disiplin. Tapi juga ada rasa kasihan. Ya, masa depannya, masa depannya. Terima kasih Pak ya, atas wawancaranya tentang dilema etika dan kecintaan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Enggi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ini Pak, sekarang kita lagi berbincang tentang kasus yang pernah terjadi di sekolah kita ya. Kemarin itu kan kita lihat ada salah satu anak, dia itu dalam kegiatan pembelajaran pada saat sidang remedius, ternyata dia berlulus
kira-kira dalam menjalankan keputusan di sekolah ini, apa benar sudah yang diputuskan itu bahwa anak itu harus diputuskan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik kita bahas, terutama di kurikulum merdeka. Jadi untuk kasus anak ini, sebenarnya semua sudah melakukan pendekatan, BP, wali kelas maupun guru-gurunya. BP juga tidak segan-segan untuk mendatangi rumahnya. Cuma masalahnya di sini adalah anak ini anak yang spesial. Spesialnya di mana? Pada saat menjelang masuk sekolah dulu, ayah dan ibunya ini meninggal karena COVID. Sehingga yang dulu dia itu orang mampu, masih ada ayah dan ibu, tiba-tiba anak ini harus ditinggalkan. Nah, karena pada saat ayah dan ibu meninggalnya, anak ini tinggal berdua dengan kakaknya. Padahal saat itu kakaknya juga masih kuliah. Pada saat kakaknya masih kuliah, masih aman-aman aja, dia masuk sekolah dengan rajin, awal kelas 11 juga masih rajin. Tetapi setelah kakaknya ini lulus kuliah dan menikah, keadaannya menjadi beda. Saat itu yang memperhatikan dia juga mulai sangat-sangat berkurang, berbeda dengan kakaknya yang masih single. Akhirnya anak ini bingung. Nggak ada yang diajak ngomong, nggak ada ini, nggak ada itu. Akhirnya dia itu, ya dengan berbagai alasan, alasan tertidur lah, alasan ini, alasan itu, sehingga dia nggak masuk sekolah. Kami sudah melakukan pendekatan yang menurut saya sudah baik, sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pemerintah. Tetapi anaknya ya kalau disusul ya datang, kalau nggak datang. Tapi kalau ujian semuanya itu. Dalam pengambilan keputusan kemarin ada langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak lakukan ya? Ada, yaitu sebenarnya adalah masalah jangan sampai anak ini yang sudah down ditinggal orang tuanya, down lagi karena tidak kasihan. Sangat penting jangan sampai kita menghalangi anak untuk melangkah ke depan. Tentu ada tantangannya. Jadi kalau kami sudah konsultasi dengan guru-guru, kalau guru-guru itu mengikhlaskan. Tapi tantangannya adalah malah teman-temannya sendiri ngomong, Pak ini balik-balik nggak masuk, masuk di lulus. Maka solusinya kami memberikan penjelasan yang logis sesuai dengan kurikulum. Oke, berarti di sini dalam pengambilan keputusan ada suatu dilema ya Pak ya, antara rasa keadilan dan versus rasa kasihan istilahnya. Jadi seperti itulah yang ada di lapangan. Kita memang tidak bisa 100% menggunakan logika, tetapi kadang-kadang semuanya itu harus diukur dengan rasa. Yang terjadi dengan kasus ini, kita mengukurnya dengan rasa. Kasihan anak kalau tidak lulus, pasti sudah tidak melanjutkan. Kalau tidak melanjutkan, ditandai apa kasihnya bapak ibu tahu. Sudah tidak ada yang perhatikan lagi. Berarti prinsip paradigma yang dipakai adalah end-based thinking. Jadi dalam pengambilan keputusan, kita berpikir akhirnya masa depannya anak ini bagaimana? Iya. Gitu, jadi yang paling penting adalah masa depan anak. Masa depan anak ini harus tetap berjalan. Biarkan, yang penting kita tidak pernah menghalangi langkah dia. Kemudian masa depannya seperti apa nanti tergantung dari ikhtiar mereka. Selanjutnya, Insya Allah saya yakin karena anak ini adalah anak baik, akhirnya nanti dia akan menemukan dirinya lagi seperti sebelumnya. Faktor yang menentukan ini
ini adalah setelah kami datangi rumahnya di sana, dan kita tahu betul bagaimana cerita dari keluarganya seperti apa dia. Maka dari itulah yang paling mendominasi untuk mengambil keputusan seperti ini. Isinya apa? Kasihan. Keadilan versus kasihan ya Pak ya. Oke, apakah ada pihak-pihak tertentu yang membantu Bapak dalam melakukan keputusan? Ada banyak pihak yang membantu kami, termasuk salah satunya adalah saran dari Bapak pengawas. Sebaiknya kalau ada kasus seperti ini itu anak diluruskan saja, tidak mengalami langkah anak tersebut. Kemudian kami juga berkonsultasi dengan guru BP dan wali kelas dan guru-guru pengajarnya, juga akhirnya memberikan keputusan, memberikan pendapat yang sama.